Cita-cita mau jadi tiara dari sejak dia 2 tahun punya keulang tahun. Saya tanya, kamu cita-citanya apa? Mama sama tentara. Bahasa anak-anak, dia bilang mama sama tentara. Makanya saya ingat dia berkata cita-cita mau jadi tentara. Sekarang sudah tercapai. Saya bersyukur untuk Tuhan. Oh, itu kelebihan saya. Kemudian Tuhan yang terjadi sama anak. Bisa Papua begitu jauh, tapi demi anak saya tiba di Magelang. Saya berterima kasih untuk Tuhan. Cita-cita dan rindu anak saya tercapai. Bangga dengan pencapaian sekarang, sangat bangga. Sangat bangga. Saya berterima kasih terutama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Rindu anak saya dari kecil sampai besar akan tercapai. Mama, papa di kampung, tetap jaga kesehatan. Ya nanti saya pulang dan kita berkumpul kembali lagi. Terima kasih kepada mama dan papa atas dukungan, doa, restu sehingga saya pada tepatnya hari ini bisa dilantik menjadi sersan 2. Terima kasih. Kami berterima kasih bahwa tentara TNI AD bahwa menerima anak kami Jeffrey Sorwe sebagai anggota TNI AD di Malang, Magelang ini. Terima kasih Tuhan sudah tuntun dari pembukaan sampai hingga berakhirnya. Sedikit melangkah lagi kembali ke orang tua kepada anak kami. Dan kami minta terima kasih kepada Bapak Pamdam Magelang yang sudah didik kami punya anak. Dan kami minta terima kasih. Kami bangga dan kami minta terima kasih, bersyukur kepada Tuhan yang punya kuasa. Terima kasih atas kebaikan. Saya rasa bangga menjadi tentara. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Pamdam yang sudah berlatih dan mendidik saya di tempat ini.